Semua balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini saya ada di Government Auto Show Adira Expo 2024 di Rita Super Mall Purwokerto ya. Dan kali ini saya mau khusus edisi khusus saya mau liput ada beberapa pameran mobil dan motor. Pastinya di sini ada mobil baru dan mobil bekas dan juga ada motor. Nah, spesialnya kita ada showroom mobil bekas, mungkin satu-satunya yang di Purwokerto yang hadir ikut di pameran di kali ini, yaitu di showroomnya Permata Auto Garage. Nah, mereka bawa mobil yang sangat mantap, salah satu SUV-nya Jepang, ada Mazda CX-5 2014. Nah, saya ini bareng sama Mas Odi. Mas Odi. Selamat siang Mas Iqbal. Siang Mas Odi. Okay. Gimana? Sini. Ini lagi ngapain Permata di sini? Permata dapat undangan dari sobat Adira Expo 2024. Okay. Terus di sini di Adira sobat bisa DP 5 juta. 5 juta? DP 5 juta dan angsuran 6 juta. 6 juta sekian. Ya. Ini selamat tanggal 4 tahun. Langsung ditembak ya. Aksesnya di tempat dan pastinya aksesnya di tempat. Pastinya aksesnya di tempat. Ini buat warga Purwokerto dan sekitarnya pastinya ya. Pastinya iya, Mas. Kebetulan di Permata bawa mobilnya Mazda CX-5 2013. 2013, teman-teman. Sorry, bukan 2014 ya. 2013 warnanya putih. Ini harga khusus hari ini. Teman-teman cuma DP 5 juta, angsurannya 6.284.000 selama 4 tahun, langsung approval. Approval di sana. Jadi ini adalah disupport oleh Adira ya. Adira, sobat Adira. Adira. Mas, ini unit yang kalau misalnya teman-teman nggak bisa kredit, bisa cash juga. Bisa cash juga, kalau harga cashnya kebetulan di saya di angka 195 juta. 195 masih juta. Bisa nego. Masih bisa nego. Ini pajak panjang? Pajak panjang. Teman-teman, kita lihat dalamnya nih. Silakan. Ini salah satu SUV yang sangat keren ya, karena fiturnya mantap. Salah satu fiturnya yang paling saya suka tuh pengaturan coknya, enggak Mas? Betul. Coknya elektrik. Ya. Pengaturannya elektrik. Terus teknologi ininya dia juga sudah ada cruise control, jadi teman-teman bisa mengatur kecepatan konstan ya, paling ya bisa pakainya di jalan tol ya. Ini ada fitur cruise control, kemudian fitur eye stop ya, ini untuk idling stop. Jadi teman-teman kalau misalnya di lampu merah Bang Jo ya, berhentinya agak lama, mobil ini bisa mati mesin secara otomatis. Nanti itu bisa mengurangi emisi gas buang sama lebih irit bahan bakar. Memang fiturnya paling keren. Dan satu lagi teman-teman, fitur dia punya panoramik. Sorry, ada sunroof, bukan panoramik ya. Kalau panoramik kan dia lebar. Dia ada sunroofnya teman-teman. Keren. Ini adalah Mazda CX 5 tahun 2013. Teman-teman bisa dapatkan program khusus di hari ini ya Mas ya. Dari sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Dan ada lagi nih Mas Iqbal. Di kalau teman-teman di sekitar Banyumas mau cari-cari unit selain Mazda, okay. Di showroom juga masih banyak stok-stok lainnya. Ada. Ada kayak Expander, terus Avanza, Outlander. Dan juga ada BMW, Mas. Ada BMW. Tadi kayaknya ada itunya ya, Mas. Ada yang di belakang. Coba kita lihat. Nah, kita muter teman-teman. Ini beberapa stok yang selain di sini ya Mas? Ya betul. Selain di sini, jadi Permata Auto Garage ada beberapa stok, ada SRV, ada Expander, ada Outlander, Kia Rio juga. Kia Rio. Nah, tadi saya udah nge-vlog ke showroom, cuman Kia Rio-nya lagi dibawa, dipakai. Ada Kia Rio sama Nissan Serena Highway Star, ada Honda CR-V juga. Nah, ini salah satu yang di sini. Kalau teman-teman mau ke showroomnya, kemana Mas?
showroomnya di ala di Jalan Marta Dirja, Gang Setinggil 3, Purwokerto Timur, depan Klinik Amanda. Masuk itu, gang. Masuk ya? Gang. Teman-teman bisa klik aja di Google Maps juga. Google Maps tinggal permanta.garage. Nanti teman-teman langsung bisa diarahkan ya ke sana. Atau mau yang mau main-main ke Instagramnya juga ada. Instagramnya namanya permanta.auto. Permanta.auto atau main ke TikToknya juga ada permanta.auto. Gitu? Betul. Mas, mantap, asik banget. Mantap banget ya. Pokoknya ditunggu teman-teman yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya dari hari Kamis kemarin. Kamis, ya. Iya. Ini kita syuting hari Jumat sampai hari Minggu besok jam 9 malam ya. Betul, sampai tutup mall. Jangan lupa datang ke Permanta Auto Garage. So, terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya.